Ladies 1, 2, 3. Ladies 1, malam ini party dibintangi sang pendatang baru. Lagi bos langsung 2 jam non-stop malam ini. Happy party the big family Pak Bos Andalan versus istri tercinta Hoiria, also si kecil umum Kuala Lipis Kampung Relung Getar. Oke, 2 jam non-stop malam ini. Sang pendatang baru langsung dobrak Surabaya 2 jam non-stop di Jeli Sabeb di Kontra. Kuala Lipis Kampung Relung Getar. Tembus Surabaya Mabuna. Samsul Puncak Alam, mana suaranya? Sang pendatang baru Kuala Lipis. Kuala Lipis Kampung Relung. Siap obrak-abrik Puncak Alam. Oh, Puncak Alam, mana suaranya Samsul yang punya kawasan Puncak Alam? Dua jam non-stop langsung dikontrak di Jeli Sabeb. Reng Belatir Bos. Lipis Kampung Relung Getar. Taser taser meledak bunga. Hey, semua, are you ready guys? Dibintangi oleh The Big Family malam ini Pak Bos Andalan bersama istri tercinta Hoiria dan si kecil Sakti Umaba. Oh, 3 aktor ternama Kuala Lipis Kampung Relung Getar malam ini bersama DJ Super Ganasnya Surabaya, DJ Lisabeb, kamu diam aku yang goyang emba. Yes, come on, closing party Ramadan malam ini special welcome 3 aktor ganas bin mantap Pak Bos. 2 jam non-stop DJ Lisabeb di kontra Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, mana suara? Pak Bos Andalan special welcome, kasih hormat salam hormat 2 jam nonstop. Kuala Lipis, Kuala Lipis Kampung Relung Getar malam ini Pak Bos Andalan special welcome 2 jam nonstop bersama DJ Super Ganas Surabaya. Is wow, yang lain mana suaranya? Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, goyang Sul. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, mana suaranya kamu Sul? Malam ini party dibintangi Kuala Lipis Kampung Relung Getar, tembus Surabaya Mabuda. Pahang Kuala Lipis Kampung Relung. Pahang Kuala Lipis Kampung Relung. Malam ini dibintangi 3 aktor ganas bos. Cukup 3 aktor ya, satu keluarga. Keluarga besarnya Pak Bos Andalan. 2 jam non-stop. Pahang Kuala Lipis Kampung Relung Getar. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, mana suaranya? Puncak Alam lagi. Tertuju sasaran lagi-lagi serangan ditujukan kepada Puncak Alam. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam. Malam ini Pahang Kuala Lipis Kampung Relung Getar. Aku serenam pesung. Buat semua penonton yang sudah di Parti Ganas 2 jam nonstop dibintangi Pak Bos Andalan tampannya aduh.
DJ super ganasnya Surabaya, DJ Elizabeth seksi umur. Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung, hancurkan puncak alam Samsul. Manusia Tejo jam nonstop dibintangi Pak Bos Andalan Si Tampan. Si Tampan mempesona Pak Bos Andalan. Langsung dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung Getar, mengontrak DJ Elizabeth 2 jam bersama istri tercinta Si Cantik Khairia, also Si Kecil Sakti Umoba. Ditujukan pengumuman buat Samsul yang punya kawasan Puncak Alam. Sul, mana suaranya kamu Sul? Samsul yang punya Puncak Alam dipanggil sama Pak Bos Andalan. Aduh-aduh kapan ya naik party katanya. Rock boy special on the request. Pak Bos Andalan yang punya party. DJ Elizabeth always Andalan cuy. Non-stop. Asik. Closing party Ramadan Kemun yang panas, silakan ambil kertas. Kami berkarya pakai duit sendiri, Pak Bos. Yang party malam ini tampan banget orangnya ya. Si tampan mempesona suaminya Hoiria, siapa lagi kalau bukan Pak Bos Andalan. Bersama DJ super ganasnya Surabaya, DJ Elizabeth, DJ Tokang Kusen, Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung Getar. Baik asik gitu lagu. Partinya keluarga besar Pak Bos Andalan. Ada yang dari Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung ada suaranya. Hey buat Samsul yang punya Puncak Alam Sul. Samsul yang punya Puncak Alam Sul, ada di mana kamu Sul? Dicari Pak Bos Andalan Sul, mau diajak duet Sul. Ya barangkali aja minat ya. Siapa tahu tak iman KPC Sul ya cek ke aparti Sul. Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung Getar, always bersama DJ Elizabeth, DJ Andalannya Surabaya. Au ada uang kita atur, gak ada uang kita tidur lede. Samsul, mana suaranya Samsul yang punya kawasan Puncak Alam. Jangan ngaku pengusaha sukses, jangan ngaku pengusaha handal, jangan ngaku pembisnis muda, montak bengal aparti Sul. Sul goyang Sul, ada di mana kamu Sul? Dicari Pak Bos Andalan Si Tampan. Aduh. I the water is gonna stray so far.
Aku serpahang Kuala Lipis kampung relung getar. Jam non-stopper di Jelisa BF perdana tayang langsung 2 jam non-stop. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, mana suaranya Sul? Launching spesial buat keluarga besar Pak Bos Andalan. Aduh-aduh Pak Bos Andalan tampan banget ya. Sungguh beruntung Hoiria si kecil Uma memiliki suami dan ayah seperti Pak Bos Andalan. Sudah tampan romantis lagi, come on. Lagu ini dari Pak Bos Andalan buat istriku tercinta Hoiria si kecil Umam Anandaku tercinta. Di kala malam aku terlelap, menikmati lelahnya siang bekerja. Namun aku merasa puas jika melihat senyuman istriku tercinta. Kerja pun jadi semangat tak kenal lelah. Bye Pak Bos Andalan. Spesial lagunya buat Hoiria. Ajar. Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung Getar, tembus Surabaya. Puncak Alam tidak ada suaranya. Mana suaranya Samsul Puncak Alam? Ini Pak Bos Andalan tak kira ngontrak 2 jam saja. Dua jam non stop bos. Reng laket belati. Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung makin naik daun melejit. Aduh. Puncak Alam makin tenggelam. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, muncullah kamu Sul. Ditunggu Pak Bos Andalan di atas kertas di dunia party. Yo, lejitkan karya daripada banyak bicara cung. Sama DJ Super Ganasnya Surabaya, DJ Elizabeth, DJ andalannya sang kontraktor-kontraktor muda ya. Istriku tercinta, seluruh raga jiwaku hanya untukmu Hoiria. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam berada di Mangka Kejong. Aduh Sul, kontraktor Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung melejit. Uy, andalan tampannya aduh. Buat semua penonton, makasih, kalian luar biasa. Hai golongan orang berkarya, bukan cuma bacotan belaka cong.
Bupati Perdana langsung ambil dua jam adu-adu tak mampu Pak Bos Andalan. Kenapa sih DJ Lisa BM kok jadi andalannya sang kontraktor-kontraktor? Karena ganas suaranya, ganas goyangannya, ganas desainnya, aduh. Sang kontraktor tak mau party selain DJ Lisa BF katanya. Karena hanya DJ Lisa BF yang mengerti perasaan kontraktor-kontraktor. Tak aparti tak jago bos. Tak aparti tak tenar bos. Tak aparti tak kira sukses bos. Aduh makin party makin tenar. Oh. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam. Tolong Sul, ayo Sul, naik Sul. Dicari Pak Bos Andalan Sul. Tiga aktor ternama malam ini. Yang berani ngajak duet silakan. Enak jom. Disuap gebiar bertiganas bin mantap bobo. Tak banyak bicara langsung syuting. Tak banyak meeting langsung tayang adu adu adu. Pak Bos Andalan. Memang andalan ya. Di Jeli Sabeb andalannya kontraktor-kontraktor muda sukses. Yang ganas suaranya, ganas goyangannya, ganas tarikannya jom. Tak tanggung-tanggung party pertama langsung tayang 2 jam nonstop. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam. Sul. Maju Sul. Yang mana Samsul yang punya kawasan Puncak Alam? Kebay apa pesennya Sul? Mun tak kebay party Sul. Mun benih bos andalan tak kira apa artinya. Orang mun eman kebesen tak kira apa artinya. Ketinggalan tak mau kalah ini sang pengusaha muda Pak Bos Andalan. Tentunya pengusaha sukses yang punya gudang duit dong. 2 jam wow di Jeli Sabeb malam ini diseret diacak-acak bos. Yang punya kawasan Puncak Alam Samsul. Oh Puncak Alam makin hari makin meredup bos. Entahlah kenapa. Lagi-lagi Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung meledak bua. Aku ser. Puncak Alam makin hari makin meredup. Sudah munculkah Samsul, Sul, Samsul berdiri maka kecong. Si kecil Umam bersama Hoiria. Keluarga besar suka berkarya bukan cuma suka gosip sana sini. Aduh aduh aduh. Kami orang berkelas bukan seperti kalian yang suka gosip murahan cong. Sebab memang keren bin mantap. Semua penonton suka pokoknya ya. Sudah lucu, ganas lagi, cantik lagi, seksi lagi. DJ Elizabeth, DJ andalannya sang kontraktor, kontraktor muda kemo. Lagu ini dari Pak Bos Andalan buat Hoiria istriku tercinta. Oh
perhatian buat Samsul yang punya kawasan Puncak Alam. Dapat undangan dari Pak Bos Andalan, katanya suruh naik. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, apakah nonton malam ini? Parti 2 jam nonstop ditujukan buat kamu Sul. Ayo Sul, Cak Tedung menolong Sul. Kuala Lipis Kampung Relu. Mempesona. Penonton mintanya DJ-nya kalau boleh jangan libur. Yang akan selalu tayang di layar kaca HP Anda, sang kontraktor-kontraktor muda sukses. Tentunya Malaysia bergetar, Surabaya nampus. Pak Bos Andalan Sul Samsul Puncak Alam Jekesul. Jam nonstop bos, aduh-aduh DJ Elizabeth di kontra, Pak Bos Andalan. Sama istrinya yang cantik Khairia dan juga si kecil Umam adu-adu. Halo, apa kabar penonton semuanya? Closing party Ramadan malam ini di Jelisabeb ganasnya minta ampun kusir panam peti. Balik terbalik cintaku padamu katanya Pak Bos Andalan. Khairia istriku tercinta. Ada kata-kata dulu ya dari DJ Lisa BR buat dua pasangan romantis suami istri tercinta Khairia bersama Pak Bos Andalan. Apa itu kata-katanya DJ? Ingat, jika sudah berkeluarga, apapun keputusan harus dilaksanakan kedua pihak, tidak boleh satu pihak. Agar rumah tangga bisa awet. Jadi sebagai istri dan suami, tak boleh egois, harus cari jalan tengah ya. Tak boleh melakukan keputusan apapun tanpa izin suami ataupun istri. Begitulah pesan DJ Elizabeth agar rumah tangga ini awet. Aduh, pinter banget DJ-nya ya. DJ-nya meskipun belum berumah tangga tapi paham gitu lah. Pak Bos Andalan mantep pun. Jam nonstop nabui partinya malam ini bos. Pahang Kuala Lipis Kampung Relung Puncak Alam Samsul adu etas keratas DJ.
non-stable. Kampung Relung au tembus Surabaya malam ini. Kencang. Spesial melodi ini mengundang Samsul dari Punca Alam. Kenapa si Punca Alam makin hari makin meredup? Ada apa di sana? Punca Alam makin hari makin meredup. Aduh. Punca Alam, mana suaranya Samsul yang pegang kawasan Punca Alam? Sul pada dimma kaki Sul. Dicari keluarga besar Pak Bos Andala, istri tercinta Hoi Ria, dan juga si kecil Umam Sakti. Tiga aktor malam ini satu keluarga obra-abri Surabaya. Dijadi sebab ekuser nampes basa. Sekali lagi kami tegaskan, kami golongan orang berkarya. Bukan cuma orang yang banyak bicara seperti Anda. Kami syuting tanpa meeting. Kita transfer langsung ekuser. 2 jam dijadi sebab langsung kami kontrak. Yang lain minggir, Bo. Samsul Punca Alam. Cek kerja tedung melolo Sul. Muntedung melolo bila kakek sesukses Sul. Diundang Pak Bos Andalan si tampan Sul. Samsul. Selain nonton boy, mun beni Pak Bos Andalan tak abar tiji. Adakah tamu undangan yang boleh disebut pasrah sama tuan rumah? DJ-nya enggak berani ya. 2 jam nonstop. Pahang diguyur party bos Punca Alam makin redup DJ. Kami tak suka lampu kelap-kelip. Kami tak suka lampu bilip, tapi kami sukanya lampu kelap-kelip. Aduh, cintanya Pak Bos Andalan hanya untuk Hoi Ria. 1, 2, 3, come on. Enak nampes ongku partina 2 jam nonstop. Jangan ngaku ganas. Kalau belum ngontrak 2 jam lah minimal gitu. Ya seperti Pak Bos Andalan, Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung malam ini. Tembus Surabaya. Oh, enak DJ. Pak Bos Andalan, party mun nabui. Mun kun ringgit bos, atala buyan bos patena. Hey Samsul yang punya kawasan Punca Alam. Kenapa Punca Alam tak muncul juga? Udah berkali-kali diundang ya. Kenapa? Ada apa dengan Punca Alam? Kenapa makin hari makin meredup? Apakah penyebabnya? DJ Elizabeth ingin tahu, Bo. Always semangat di tengah gempuran. Sang kontraktor sukses Pahang. Kuala Lipis. Kampung Relung. Yang lagi melejit Pahang diguyur party, Bo. Ringgitnya pes nampes pokoknya. Pantun dulu. Dari Hoi Ria. Buat Pak Bos Andalan.
banyak buah semangka. Kusimpan dalam sampan, memang banyak anak berjaga. Cuma suamiku, Pak Bos andalan yang tampan. Ganas seperti mana, Bu? Kemudian semua mata tertuju padamu. 2 jam nonstop, Pak Bos andalan. Bersama si cantik Hoiria dan juga si kecil Umam. Cukup 3 aktor malam ini, yang lain numpang lewat, Bos. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam. Belum nonton, Pak Bos andalan. Samsulnya yang mana, Samsul? Sul keluar, Sul. Jangan ngetek kakek Sul. Maju, Sul. Penonton pengen tahu kamu, Sul. Kalau berani, ayo duet sama Pak Bos andalan, Sul. Pahang nih, Bos. Jangan disenggol. Pakok korpas kod esena dompet tejo. Bidadari dari cintaku. Lagunya dari Pak Bos andalan buat Hoiria. Kasih pantun dulu, DJ. Tak remah pantun aja. Oke, kita baca dulu. Lezuman bantu andalan dari DJ Elizabeth. Cinta. Oke, kita nyanyi dulu, Bos. Penonton ada yang ngomong sawer dulu DJ-nya katanya. Oh, tenang, kalau Bos Riano ringgitnya banyak. Nyawernya biasanya lewat rekening. Tenang ya penonton ya. Tak usah disuruh kalau Bos Riano ya. Saingan terberatnya Puncak Alam malam ini adalah Pahang. Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Adu-adu Samsul, Demak Kakek Sul. Kursa Puncak Alam, adek Karina. Puncak Alam makin hari makin meredup. Pahang lagi diguyur parti Ahoy. Pahang aku ser lagi diguyur parti. Puncak Alam makin tenggelam. Anjoy. Samsul Puncak Alam kemas orang Nasul. Aku sayang.
undang Samsul, aktornya Puncak Alam. Samsul yang punya kawasan Puncak Alam, sudah nonton belum Samsul? Hai Pak Bos andalan, Samsulnya mana? Dicari DJ-nya. Ingat party ini 2 jam nonstop cukup untuk bikin telinga kalian panas. Yang panas biar makin panas, biar kebakar. Aduh-aduh, kamu mati, aku party DJ. Kusir The Big Family, keluarga besar malam ini obrak abrik Puncak Alam. Tentunya dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Ada yang dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung? Halo penonton, adakah? Apakah ada di sini? Enak, enak, enak. Hoi Ria, ada bantu. Ada Puncak Alam, ada Karena Malam Satya diguyur, diserang oleh Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Dibintangi Hoi Ria, si kecil Umam Sakti bersama Pak Bos andalan, si tampan mempesona adu. Samsul, yang mana Samsul? Tak akan berpindah ke lain hati, cukup Hoi Ria yang cantik soleha. Engkau lebih dari cintaku sayang. Bos andalan dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung Getar. Cek ngaku bos moda, cek ngaku pengusaha. Montak bengal amain party jong anjay. Ingat, tenar itu mahal. Oke. Malam ini 2 jam nonstop dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Untuk besok malam dari Pahang tidak tahu ada yang berapa jam. Kita tinggal lihat jadwal tayangnya ya. Opening party Ramadan ditunggu sama DJ Elizabeth. Lagunya dari Hoi Ria. Buat Pak Bos andalan. Goyang iti oke. Sampai matiku, engkau takkan ku lepaskan. Akan ku jaga seumur hidupku. Sebab itu baik hati. Disuruh goyang itik mau. Oke, ditunggu party 3 jam tentunya dari Pahang lagi. Emang Pahang itu tempatnya orang berduit ya. Beda sama Puncak Alam. Aduh, Puncak Alam mah omong aja besar, enggak ada buktinya anjay. Ini
rekor dunia bos dalam party. Asik. Opening party Ramadan malam ini 2 jam nonstop tembus. Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung Getar, Puncak Alam malam ini tumbang DJ. Ada yang dengar kabar enggak tentang Samsul? Tentang Samsul Puncak Alam. Sul, kaki Cak Tedung melolo Sul. Cak ngaku belatir mun ki eman kabese. Cak ngaku belatir mun ki eman sekabar dia Sul. Kita tarung dalam parti pembukaan puasa. Siapa yang akan tayang lebih lama durasinya ya? Oke, Samsul yang punya Puncak Alam diundang. Pak Bos andalan Sul, Sul. Kakek Tedung melolos Sul. Cukun bentar aja Sul, bukti aki Sul, ayo aparti Sul. Tak tanggung-tanggung 2 jam nonstop di Jelis Sebeb di kontrak. Beli kemiri keliru nanas. Aduh kami yang party, kenapa kau yang panas anja. Pantun ya dulu buat Hoiria. Aduh aduh aduh. Emang banyak burung gelatik ya, tapi satu yang ada di dalam perahu emang banyak wanita cantik. Cuma satu yang aku rindu, Hoiria katanya Pak Bos andalan. Iswau, Pahang diguyur parti Puncak Alam makin redup. Oke Puncak Alam. Yang banyak duitnya ya yang rutin party, rutin tayang di layar HP Anda. Samsul yang punya Puncak Alam, ayo Sul jaga Sul. Ditunggu pembukaan puasa, siapa yang akan tayang lebih lama ya. DJ-nya tantang loh. Jam nonstop malam ini dikontrak pasangan romantis Hoiria bersama Pak Bos andalan dan si kecil Sakti Umbaba. Siap bongkar Puncak Alam Samsul. Sul. Dama Samsul lah. Samsul. Yang punya Puncak Alam. Puncak Alam makin meredup, Pahang makin jaya. Sang penguasa dunia party malam ini, Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung Getar Babo. Always andalan di Jelisabeb di Jeganasnya Surabaya. Kamu diam, aku yang goyang. Mah, kusir banampas siap bongkar Puncak Alam. Apakah Samsul ada? Sul, kamu diundang Pak Bos andalan Sul. Katanya mau diajak duet, Sul. Itu pun kakek mau nandik PC, kok jangan, Sul. Mau tandik ya lo papa nyumpeng sekunik, Pak Sul. Yang penting tayang, dere. Biar kamu juga ada di layar kaca HP. Orang-orang sedunia ya. Semua mata tertuju padamu. Tampannya yang punya parti Pak Bos andalan, cantiknya yang punya parti Hoiria. Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung,
lagi menggempur mengacak-acak aktor pengusaha Puncak Alam. Bentar aja tak ada bukti cet Puncak Alam itu orangnya. Beda sama Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relu. Tak ada bicara, tak ada bicara katanya, tapi langsung daya. Mabuk lagi bro. Cuman angkat tangannya yang dari Pahang. Pahang mana Kuala Lipis, Kampung Relu. Yo. Aduh, aduh, aduh. Di Jelisabeb dikuasai oleh sang kontraktor sukses Pahang. Jawaban yang kami terima, ternyata kita harus berjalan. Robokan setan yang berdiri mengangkang. Pokal. Robokan setan-setannya Puncak Alam yang berdiri mengangkang. Kalahkan mereka, hancurkan mereka di tengah gempuran. Bacot besar tak ada nyali, aduh-aduh. Tong kosong nyaring bunyinya, omong kosong tak ada nyalinya. Begitulah Samsul Puncak Alam ya. Sul, keluar Sul. Asik. Puncak Alam, musnahkan mereka semua. Aduh aduh, Puncak Alam benar-benar digempur oleh DJ Ganasnya Surabaya dan juga Pak Bos andalan. Andalannya Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung Getar. Kuala Lipis. Ada yang dari Kuala Lipis, Kampung Relung, Pahang. Di sana tempatnya Big Boss ring banyak pesena, beda sama Puncak Alam. Eh capo, lumpur lapindo kojan Puncak Alam. Ada gujur Puncak Alam kojan. Eh capo, aktor-aktor tersohor dan kontraktor suksesnya Pahang. Kuala Lipis, Kampung Relung Getar. Nampas aku ser aduh. 2 jam nonstop bos. Tayang perdana. Jangan lupa untuk season selanjutnya harus 3 jam ya. Jakung tangkung montro terkenal lah bos. Tabui sakali ringgit te jakung nangkung cung. Alam kontraktor Puncak Alam kurangi bentana apa banyak partina cong. Wongka. Ada penonton yang nantang 3 jam. Oke. Siapa takut? Jangankan 3 jam. 5 jam di Jelisa BF gempur siap selalu. Buat sang kontraktor sukses di sana yang punya karungan uang. Oke, gunakanlah uang kalian buat party agar terkenal dan dikenang oleh mata dunia sepanjang masa. Daripada PC epat ada tak ron karon, mending kebay party saja. Sela oleh terkenal dan usahanya juga makin melejit daerah.
kata. Terima kasih istriku Hoiria dan si kecil Umam sudah menemaniku di saat apapun. Katanya Pak Bos, andalan kalian memang luar biasa. Di Simanggempur, sang aktor-aktor, kontraktornya Puncak Alam yang bentar aja tak ada bukti. Au Puncak Alam kena lumpur lapindo, kujur malam riakonya. Digempur oleh kontraktor sukses muda Pak Bos andalan dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Ada penonton yang akan tayang 3 jam. Jangan nantang di Jelisabeb, siapa takut. Hancurkan Surabaya sehancur-hancurnya. Hancurkan kontraktor yang ada di Puncak Alam. Bacot doang digedein, nyali tak ada, aduh. Parti Pak Bos andalan, Pak Bos andalan yang punya Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung, siap menggempur sang kontraktor pengecut dari Puncak Alam. Bentar aja tak ada bukti. Tompes lah tompes, setal kaji Surabaya angker. Hoiria, si kecil Umam. Sebab yang punya 1000 jurus andalan goyangan DJ Ganasnya Surabaya. Set. Andalannya kontraktor Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. DJ Elizabeth. Hancur mun setiap Puncak Alam jong, terutama Samsul. Ada angus jong. Reng banyak pesi jek laban. Aduh, Pak Bos andalan menang modal. Kalau cuma kontraktor Puncak Alam modal tak ada. Bacot yang banyak, aduh anjay. Tenang-tenang akan tedung mitong besi. Orang nyaman aparti boleh deh ireh. Tak iya cong, Pak Bos andalan segenteng. Lakena Hoiria serati. Jangan macam-macam sama kontraktor Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relo. Sekali bertindak Surabaya rata bos, sekali bertindak Puncak Alam langsung redup padam. Aduh aduh ampun kuser DJ ku. Set. Samsul keluar sul kakek sul. DJ Elizabeth, DJ andalannya Pak Bos andalan. Ya tak berarti ya tak kan DJ Elizabeth. Yang panas-panas ayo kipas. Tako apeluan cong. Enjoy. Oke. Semuanya tangannya di atas. Takok Samsul, takok Ella. Pak Bos andalan bersama istri tercinta Hoiria. Si kecil Sakti Umam Surabaya dikontrak di Jelisaba F, dikontrak 2 jam. 2 jam sekali tayang. Sang pendatang baru mampu menumbangkan Puncak Alam Samsul. Sersul. Aduh, aduh, aduh. Makin terkenal Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung, melejit di mata dunia. Aduh, aduh, tembus. Puncak
Raja Alam kena goyangan di Jelisa BF malam ini gempa. Longsor. Morat marit kemana-mana. Sang kontraktornya pun aduh-aduh. Mulai ketakutan malam ini diserang oleh Pak Bos andalan. Dua jam nonstop ahai. Tak berdaya DJ. Set. Sekedar peringatan buat Samsul yang punya Punca Alam. Hey Sul, Punca Alam. Malam ini lagi gempa, longsor. Aduh, morat marit. Edisi 2 jam nonstop malam ini dibintangi Pak Bos andalan, duet istri tercinta Horia dan si kecil Uma di Jelisabeh. Pahang Raub diguyur parti Punca Alam. Aduh, ada kun angak-ngangaan teti penonton DJ. Terbukti mencetak sejarah. Sang kontraktor sukses di Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Mampu kuasai Surabaya. Dua jam nonstop malam ini. Yang lain minggir. Minggir yang lain, Pabo. Punca Alam mulai ketakutan. Samsul tak kunjung datang. Apa perlu ku jemput kau, Sul? Ingat, kalau tak ada nyali, kurangi bicaranya, Bos. Oke, karena pepatah bilang, tong kosong nyaring bunyinya, omong kosong gak ada buktinya. Anjay. Aduh. Memang kontraktor uangnya tak diragukan, emang banyak. Gimana kok bisa bilang gitu, DJ? Karena dilihat dari jam tayang pun banyak, berarti uangnya juga banyak. Karena kalau orang tak berduit, tidak akan bisa tayang dalam dunia party. Da iya, Bos. Suap gebiar ledakan party malam ini bikin kocar kacir Punca Alam. Hai Sul, keluar kaki Sul. Tanya aki Pak Bos andalan bersama Hoiria si kecil Umam Sakti Sul. Samsul tedung melolor eh. Bila saya tayang kaki Sul. Ada DJ Ganas kok tidur rugi kaki Sul. DJ Elizabeth cantiknya imut-imut katanya. Penonton, apa kabar Semleng? DJ andalan tetap DJ Elizabeth. Cak Kobater mun masalah jam tayang DJ. Pak Bos andalan akan selalu mengontrak katanya. Nang tenang. Aku yang sendiri.
Khairiyah bersama si kecil Umam. Jiwa ragaku untukmu semuanya sayang. Jago bosku Samsul, Sul puncak alam malam ini, kocar kacir di obrak abrik Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung Getah. Terbukti reng Pahang Kuala Lipis Kampung Relung orang ngeblatir tak eman kapese. Bedalah sama orang puncak alam gonya. Reng puncak alam pese na takok luang. Pengen tenar pese takok luang, mana bisa boy? Ya tidak bisalah. Jangan suka numpang tenar ya. Makasih buat semua penonton yang stay tune. Ada dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Ada penonton yang mana? Makasih sudah meriahkan partinya Pak Bos Andalan. Lagi bos katanya dengar-dengar berita. Puncak alam ditelan lumpur Lapindo Anjay. Maksudnya dalam dunia parti mereka menghilang tak ada kabar berita. Dan tak ada jejaknya. Ingat tenar itu mahal bos. Yang murah hanya omongan bacotnya kontraktor-kontraktor puncak alam. Bacot doang gede nyali tak ada, bukti pun tak ada anjay. Kumon parti keluarga besar Hoiria si kecil Umam bersama Pak Bos Andalan. Tiga aktor keluarga besar malam ini mampu mengontrak di Jelisa Beb 2 jam. Edisi opening party Ramadan. Come on. Kepanasan puncak alam malam ini bubar kalian semua. Pahang rah. Lagi bos Pahang Kuala Lipis Kampung Relung Getah. Ada yang dari Kuala Lipis. Samsul puncak alam. Keluar sul jangan ngetek kakek sul. Dua jam nonstop. Hancurkan. Istriku tercinta Hoiria, jangan pernah dengarkan omongan lain tentang kita. Jika ingin hubungan keluarga kita abadi selamanya. Ke larang majar mun ka dijadi sebab polan ganas suarana jong. Ganas suaranya ganas pula goyangannya sebab boleh mun benih dijadi sebab DJ andalannya sang kontraktor sukses Pahang Kuala Lipis Kampung Relung Getah. Kasih tepuk tangan buat penonton yang hadir. Special opening edisi Ramadan. Jangan kasih kendor DJ.
penonton dan seluruh mata dunia ternyata baru tahu fakta yang berada di lapangan. Ternyata memang kontraktor dari puncak alam, omong doang besar, tapi bukti tak ada, anjay. Sekaranglah yang terbukti adalah Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung Getar. 2 jam nonstop malam ini bersama DJ Super Ganasnya Surabaya. Special song lagunya buat istriku tercinta Hoiria dan si kecil Umam Sakti. Rompak bos andalan yang punya party. Makasih party 2 jam nonstopnya. 3 jam nonstopnya jangan lupa dong bos. Mak legend terkenal deh. Aku kasih tahu nih, kalau bukan golongan para kontraktor-kontraktor, tak ada yang mampu ngontrak 2 jam bahkan lebih di atas itu. Tidak ada. Tidak akan ada. Oke, penonton yang bilang mau tayang 3 jam, ditunggu buktinya. Jangan cuma kayak puncak alam kontraktornya cuma ngomong, gak ada bukti. Jangan sakiti aku, jujur aku. Saya tak usah kebentar, karena yang menilai adalah orang lain bahwa kita kaya atau tidak, dan fakta yang berbicara di lapangan. Kalau suka tayang, dia pastinya sudah beruang ya, karena tak ada uang tak bisa tayang bos. Aduh di jeli sampai kusah. Tayang begitulah semakin terkenal. Yang enggak tayang makin redup. Goyang Pak Bos andalan. Hey Samsul puncak alam Sul. Ayo Sul. Ya cek apa arti bi Pak Bos andalan Sul. Dina lah make Pak Bos semajar tak rapa Sul kor kagenda Sul. Tampan banyak uangnya lagi siapa lagi kalau bukan suaminya Hoiria, Pak Bos andalan. Tunjukkan sang kontraktor-kontraktor sukses wajah kalian di layar kaca HP di mata dunia. Jangan sembunyi bos. Keluarkan ringgitnya cuman eman cok. Pak Bos andalan mon KPC tak eman. Ada yang berani nantang 3 jam 4 jam ditunggu sama DJ Elizabeth Surabaya. Jangan ditantang menjadi Elizabeth Jong. Makin lima jam maju. Bakal luar ringgit tejak man emang. Lebih party makle terkenal. Daripada PC tak ada ron-karon gojan. Mending buat party. Semua orang akan mengenal kalian. Banyak saudara. Rutin tayang, rutin getar. Oh, malam ini tanpa meeting langsung tayang Pak Bos. Tetap Pak Bos andalan duet istri tercinta Hoiria si kecil Umau. Keluarga terkaya malam ini Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung. Oke siap-siap ada penonton, salah satu penonton gak bisa disebut namanya kalian sudah tahu. Bikin komentar 3 jam siap-siap akan tayang. Oke siapa takut. Ditunggulah sama DJ-nya. Biar Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung getar lagi dan puncak alam tenggelam, anjay. Parti
mahal tentunya 2 jam noso. Yang lain minggir gelu bos, takut kening tempak bos. Asik Surabaya getar. Kasian ya yang cuma jadi penonton dari puncak alam. Aku baru tahu, ternyata memang kontraktor muda itu uangnya banyak banget ya. Tayang loh, kalau tayang loh gak mau berhenti, udah berjam-jam gitu. Belum ada yang mampu selain para gabungan kontraktor sukses. Sul, Sul, Samsul puncak alam. Dek remak kaki dek emas Sul. Sari Pak Bos andalan. Saporana bula se tak bisa mampu ngatika. Hoi Ria, saporana lekmon kok tak bisa mampu ngatika lek. Kor kakeh pelak lek. Jangankan cuma mobil lek. Maki nyabur ya ibu kia lek. Dek heda lek kojan Pak Bos andalan lek. Mungkin punya setetip penting saborana. Oke, sudah diketik, penonton akan tayang 3 jam nih. Sadar bula, ini baru mantap nih. Biasa dapat otak aslan ting bentika. Jujur bula kalah sarapina. Nyiksa Lesa ketika pada anak apa juga tocin. Banyak jam aing seatang pesen pada nonton taris nana tika seta ongkuman bule seate nyiksa nyiksa ate nyiksa 2 jam nonstop tak tanggung-tanggung coy tika. Puncak alam tak kira bisa nyanyi positif sa. Samun ala ben Pak Bos andalan. Puncak alam makin tenggelam. Aduh. Jangan ditantang kontraktor-kontraktor kaya sebanyak pesena. Tak kira mabeh. Tak boboh kakek jong. Memang terbukti kontraktor itu uangnya banyak. Karena akhir-akhir ini di Jelisabef jam tayang ditutup oleh para kontraktor Pahang. Kuala Lipis, Kampung Relung Getar. Au puncak alam makin ketinggalan cuy. Sadar bulan orang biasa. Onreng Pahang.
Kuala Lipis, Kampung Relung, orang luar biasa, Sereng biasa, Rokun, kontraktor Puncak Alam, Pesena biasa, Keng Pentana, si luar biasa, tak mampu, ku serba nampes DJ ku, Pahang Kuala Lipis, Kampung Relung, tunjukkan pesonamu, geser para orang yang banyak-banyak bacot di Puncak Alam, kontraktor. Aduh-aduh kontraktor, Puncak Alam keluarlah kau. Oke edisi 2 jam nonstop. Puncak Alam memanas, aduh aduh aduh. Kecil Umam dan Hoiria. Hei kontraktor Puncak Alam, masa kalian kalah sama si kecil Umam? Satu orang yang bunuh saya tak bisa menghatikan. Ketika bunuh cuma anggil tawaresna. Romantis Hoiria, duet romantis Pak Bos andalan. Ananda tercinta si kecil Umam, obrak abrik Puncak Alam, kontraktor banyak bacot. Montunya Pak Bos andalan dari Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung, menang benyak. Bedalah sama kontraktor Puncak Alam. Parti aja tidak mampu. Tidak mampu parti ya. Asoy. Persiapan akan tayang 3 jam. Salah satu penonton terkaya pastinya yang punya gudang duit. Montandik gudang duit tak kira bengal. Aparti telo jam positif. Edisi 2 jam nonstop. Makasih buat Pak Bos andalan atas partinya 2 jam nonstop. Keluarga besar Pak Bos andalan, istri tercinta Hoiria, si kecil Uba. Mampu dobrak Puncak Alam, kontraktor banyak bacot, enggak ada bukti. Yang memanas adu parti malam ini, siapa yang terkaya dialah pemenangnya. Oh pastinya yang banyak duitnya pastinya yang menang. Itu sudah bisa diidentifikasi ya. Dalam dunia party, siapa yang bertahan dialah yang terkaya bos. Tentunya uangnya bi tak mabik kocan. Ya begitulah, makin banyak party makin terkenal. Semua mata tertuju padamu dan tercengang. Kenapa kontraktor uangnya banyak? Kenapa kontraktor partinya banyak? Karena dia kerja keras siang dan malam. Berpikir otak diputar, bukan seperti kalian yang cuma berputar sana sini. Gosip murahan out. Kecil Umam Sakti Hoiria. Tiga keluarga besar malam ini mampu hancurkan Puncak Alam. Aku senang
setengah peloga. Elizabeth suaranya menggelegar. Puncak alam aku ser nampes. Pahang Kuala Lipis. Rasanya serbasa sayang. Nanti kada kabula. Kening berjati kanare mada keadaan bula. Ayo nyanyi dulu Pak Bos andalan Hoi Ria istri tercinta. Pada bermata ada deting ebek ke ondem beteng. Matela ate mapunga ate. DJ Elizabeth, DJ andalannya sang kontraktor-kontraktor sukses di Pahang. Kuala Lipis, Kampung Relung, getar DJ. Aduh. Pertempuran parti sudah dimulai. Edisi Ramadan siap gempur menemani buka puasa kalian ya. Dan bahkan menemani sahur kalian. DJ Elizabeth akan tetap setia di layar HP Anda untuk menghibur Anda semua yang baik hati di sana dengan lagu-lagu terbaik ya yang diputar dan terviral tentunya This Wow. Oke, satu persatu lagu sudah diputar. Mendekati jam tayang akan berakhir dan sampai jumpa dengan pengusaha-pengusaha kontraktor di parti selanjutnya kita. Lihat siapakah yang akan tayang lebih lama. Berarti dialah yang paling banyak uangnya. Anjay. Hei, tak iya cowok. Bedalah sama Samsul. Asal kamu mau parti, Sul. Tina, Pak Bos andalan semaja rekor gelem aparti, kakek cowok. Mohon lah pacut eman KPC, kakek cowok. Aduh, tak mampu. Kening bercantik karena rema dek keadaan bula asal. Oh, ada bermata are deteng ebek to ondem peteng. Selamanya tetap di hati di Elizabeth tetap yang terbaik. Yang punya suara menggelegar. Yang siap rantas orang-orang yang banyak bacot. Dan menaikkan usaha kalian di mata dunia. Makin banyak orderannya makin banyak rezekinya. Pak Bos andalan Hoi Ria si kecil Uma. Matur, thank you. Lagu terakhir menutup perjumpaan kita di edisi 2 jam nonstop malam ini. Mengucapkan matur thank you seluruh jajaran penonton yang sudah hadir, thank you. Buat penonton yang mau party, ditunggu party. Tetap stay tune bersama kontraktor-kontraktor tersukses di Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung Getar. Satu rasa cinta buat istriku tercinta Hoi Ria bersama DJ super ganasnya Surabaya tak tergantikan DJ Elizabeth This Wow. DJ tokang kusar manampes. Kamu diam, aku yang goyang emang.
berikanlah cintamu pada Hoiria, Pak Bos Andalan. Aku tegaskan sekali lagi, DJ Elizabeth, tegaskan sekali lagi, siapa yang berani tayang lama itulah yang paling banyak uangnya. Tak perlu bantah Pak Raja, cukup buktikan, cukup diam, biar penonton dan mata dunia yang menilai. Asoy. Jangan tanya bagaimana esok, aku tak ingin menerka perasaan. Menutup perjumpaan kita malam ini. Mun kun sorpoje elas kelalas DJ. Thank you dan thank you. Kita jumpa di party selanjutnya. Hey penonton yang bilang mau tayang 3 jam buktikan ya. Kalau memang kamu banyak uangnya buktikan bos. Jujur ya, kalau orang party berjam-jam, DJ-nya di booking, itu bukan uang sedikit bos, bahkan buat beli mobil bisa bos. Pahang, Kuala Lipis, Kampung Relung, makin jaya. Mantur thank you, kiss-kiss, bye-bye mua. Ditunggu party selanjutnya. Penonton juga yang mau tayang silakan langsung booking DJ-nya. Biar enggak desak-desakan jam tayangnya, bos.